sekarang aku ada di mana? Ya, benar banget, sekarang aku ada di Bundaran Senayan. Nah, Yoters, karena musim liburan sudah tiba, hari ini aku ditantang untuk liburan keliling Jakarta hanya dengan Rp100.000. Nah, kira-kira hanya dengan Rp100.000 aku bisa kemana aja ya? Kalau kalian penasaran, yuk ikutin. Nah, sekarang aku lagi transit di Museum Nasional. Nah, sekarang aku lagi nunggu bus City Tour untuk menuju ke Kota Tua. Nah, untuk informasi aja, bus City Tour ini juga gratis loh. Nah, Yoters, aku baru aja turun dari bus City Tour dan berhenti di depan Museum Bank Indonesia. Nah, sekarang aku mau masuk ke dalam untuk lihat-lihat. Yuk, ikutin! Nah, Yoters, sebelum masuk kita harus titip tas dulu di tempat penitipan barang. Nah, destinasi pertama kita adalah Museum Bank Indonesia. Bangunan Museum Bank Indonesia ini sebelumnya adalah sebuah gereja sederhana untuk umat Protestan pada tahun 1625. 3 tahun setelah itu, gereja ini dibongkar karena digunakan untuk tempat meriam besar ketika puluhan ribu tentara Sultan Agung menyerang Batavia untuk pertama kali. Museum ini juga modern banget, Yoters. Dengan memanfaatkan multimedia seperti display elektronik, panel statik, televisi plasma, dan diorama, kenyamanan pengunjung juga jadi hal pertama nih yang bisa kita rasakan kalau kesini. Dari Museum Bank Indonesia, kita akan melanjutkan perjalanan ke Toko Merah dengan berjalan kaki sekitar 4 menit. Nah, Toko Merah ini letaknya pas di seberang Kali Besar. Nah, Yoters, kita sekarang sudah sampai di Toko Merah. Toko Merah ini dahulu adalah salah satu hunian di kawasan elit di Batavia. Namun sekarang, Toko Merah ini sudah menjadi cagar budaya dan merupakan salah satu peninggalan bersejarah. Dari Toko Merah ke Museum Bahari, kita perlu berjalan kaki sekitar 13 menit. Pada 7 Juli 1977, bangunan ini diresmikan sebagai Museum Bahari. Koleksi-koleksi yang disimpan di Museum Bahari ini terdiri dari berbagai jenis perahu tradisional dengan aneka bentuk, gaya, dan ragam hias, hingga kapal zaman VOC. Selain itu, ada juga model dan miniatur kapal modern dan perlengkapan penunjang kegiatan pelayaran yang digunakan oleh pelaut pada masa lalu seperti alat navigasi, jangkar, teropong, model mercusuar, dan meriam. Halo Yoters, kita udah selesai nih jalan-jalan di Museum Bahari. Nah, untuk ke destinasi selanjutnya, kita perlu jalan kaki dari sini ke halte Transjakarta Kota Tua kurang lebih 10 menit. Yuk! Di kawasan Petak 9 ini ada wihara yang cukup fenomenal, namanya Wihara Dharma Jaya Toa Sebio. Wihara ini sudah dibangun sejak 800 tahun lalu. Terlihat dari kesederhanaan bangunannya yang masih terlihat sangat kuno. Meskipun terlihat sangat sederhana, tapi saat Imlek wihara ini pasti ramai akan pengunjung dengan memakai baju warna merah yang bersembahyang di sana untuk meminta kemakmuran. Di depan Wihara Dharma Jaya Toa Sebio, ada nasi ulam yang udah terkenal banget, Yoters. Namanya nasi ulam Miss Jaya. Nasi ulam ini sejenis nasi uduk yang disiram kuah semur. Rasanya gurih banget. Nasi ulam Pak Miss Jaya ini berjualan nasi ulam sejak 30 tahun yang lalu loh. Nah, salah satu nasi ulam yang aku rekomendasiin ada di persis di depan Vihara Dharma Jaya Toa Sebio.
Kalau kita menyusuri kawasan Metak 9 ini, kamu bisa ketemu berbagai pernak-pernik khas Imlek di sini. Puas makan dan berjalan-jalan di Metak 9, destinasi selanjutnya adalah ke M Block Space. Nah, ini adalah destinasi terakhir kita setelah seharian jalan-jalan keliling Jakarta. Sekarang aku ada di M Block. M Block itu adalah tempat nongkrong baru anak hits Jakarta. Kalau pengen tahu M Block gimana? M Block Space ini adalah kawasan nongkrong baru di Jakarta Selatan, Yoters. Nah, awalnya M Block ini adalah perumahan, Yoters. Lalu tanpa mengubah banyak hal, rumah-rumah di sini disulap jadi kafe dan berbagai tempat nongkrong lainnya. Makanya kesannya homey banget kan, Yoters? Nah, sekarang aku lagi nyobain gelato di Kebun Ide. Nah, aku udah pesen rasa mangga dan taro milk tea. Ini enak banget karena menurut aku taronya tidak terlalu manis dan mangganya tidak terlalu asam. Sungguh perpaduan yang sempurna. Nah, di M-Block ini selain ada gelato juga ada tempat kopi. Kalau lapar pengen makanan berat juga ada. Atau cuman yang ingin cemil-cemil lucu sambil nongkrong, bisa banget. Nah, makasih teman-teman yang udah ngikutin aku jalan-jalan seharian ini. Ternyata gak sampai 100 ribu. Aku rinciin ya. Tiket Museum Bank Indonesia, Rp5.000. Tiket Museum Bahari, Rp5.000. Nasi Ulam, Rp30.000. Terus Jakarta Glodok ke Blok M, Rp3.500. Dan Gelato, Rp29.000. Totalnya, Rp72.500. Nah, kita masih punya sisa nih, Rp27.500. Itu dia Yoter, jalan-jalan kita hari ini dengan modal Rp100.000. Masih ada sisa lagi. Nah, selamat liburan Yoters.